Dan, sorry, sorry. Tanya soal Korea, bukan di Indonesia. Tanya yang lain loh. Nah. Ini bahasa Korea ya. Nah. Ini kan pemain muda Korea kan pelatihnya cukup banyak setelah munculnya Lee Jae-yong, dan bawahnya juga muncul dengan ini juara, mungkin bisa diceritakan kunci suksesnya apa? Sebenarnya ya intinya sih mereka persiapannya cukup bagus dan latihannya juga saya rasa cukup baik di sana persiapannya untuk turnamen ini. Nah Eugene kan kemarin di Asian Games dia juga nggak berangkat. Jadi mungkin persiapannya mungkin lebih panjang. Jadi dua atlet yang ini tadi itu semua dari coach Ron semua ya? Maksudnya dibawa asuhan langsung? Iya. Apakah memang dituntut atau ada target gitu Gus di turnamen ini dan besok di Indonesia, Master untuk mendapat medali? Kalau target sih nggak harus ya, tapi kan dari peringkat mungkin kan di turnamen ini sama Indonesia besok ini kan dia juga sedikit satu. Jadi player seharusnya sudah tahu itu target, karena sebelum berangkat pun sudah lihat itu draw, dan ya bukan ditargetkan harus, tapi minimal ya jangan kalah dengan yang peringkat yang di bawahnya atau seperti itu. Nah, kalau dibebankan harus juara kan mungkin terlalu berat buat player juga, jadi kita nggak pernah membebankan harus, tapi minimal tidak kalah dengan pemain yang di bawahnya. Ada treatment nggak sih Gus untuk memberikan apa ya agar pemain itu tidak terbebani dengan target juara atau target untuk ke fase berikutnya gitu dari pelatih gimana? Saya rasa sih bukan treatment ya, yang penting persiapan aja sebelum turnamen itu, kalau mereka memang persiapannya bagus, ini semua bagus, saya rasa mereka ada rasa percaya diri untuk turnamen. Terus next ini kan berikutnya Indonesia Master Super 100. Ini target dari coach sendiri. Ya itu target sama sebenarnya kan, dia Indonesia Master sama Malaysia pun saya lihat terus kan dia juga sedikit satu. Jadi saya nggak ada target kan, dia harus juara minimal, dia diusahakan tidak kalah dengan peringkat yang di bawahnya. Jadi kan otomatis kan dari ranking pun, buat ranking pun dia otomatis dapat poin kan lebih banyak. Oh iya, kemarin ada si coach Sigit ya kalau nggak salah sama Sony. Itu sempat temenan di komunikasi di waktu aktif sebagai pemain gitu atau ngobrol-ngobrol kalau komunikasi kita kan memang dulu seangkatan semuanya, Sony kan juga di bawah saya, Mas Sigit juga kan di atas saya, jadi ya komunikasi sih kita tetap jalan terus ya sama senior sama junior, apalagi kan Sony ini tempatnya Sony Surabaya, jadi ya kita saling hormatin aja lah. Sempat diajak ini nggak sih supaya apa kulineran gitu sama Sony? Dia juga sibuk juga, kita juga seharian di lapangan juga, jadi ya oke. Berarti besok rest 1 hari? Ya, 2 hari 2 hari, hari. Karena kan Thompson mungkin Selasa kan baru kualifikasi untuk yang main single mungkin karena 2 match ya, banyak oke, makasih Kut. Sama-sama.